FM, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the FM. Never done the dishwasher cleaning in my own house, so I got a dishwasher for the first time in my life about 3 years ago, and I haven't really looked through the manual, and I'm going to try it today because one of my job at work is to clean the dishwasher, and I haven't done it since I started working at the station a month ago. And today the guy asked me if I know how to refill the for the water, because we have hot water and we have to put something to minimize the effect of the hot water. So I just tried, and yeah, it worked, but my next mission is to really clean the dishwasher, and so I'm going to try with my own dishwasher today. Jadi salah satu tugas saya adalah membersihkan mesin cuci piring di tempat kerja. Padahal saya di rumah aja saya nggak pernah ya. saya mau mulai praktek dulu hari ini, mau bersihin. Jadi langkah-langkahnya ini, saya harus lihat semua rangkaiannya supaya nggak ada yang kelewat atau hilang gitu ya. Jadi let's see, let's get to it. Jadi sebetulnya ini sempat rusak ya, dan saya kesel banget karena suami saya bukannya minta garansinya, malah dia nyuruh orang betulin. Jadi biayanya gede banget, makanya saya tadinya nggak mau pakai, takut rusak lagi. Ternyata di tempat kerja juga harus bersihin, jadi saya pikir sekalian aja deh. Jadi saya udah tahu caranya, praktik di rumah dan bisa diaplikasikan di tempat kerja. Jadi di tempat kami ini airnya itu
banyak menandung kapur ya, jadi berkarang dia. Makanya di sini bisa lihat itu di sini nih, ini ya, dan ini ya, makanya harus pakai garam ya. Jadi saya nanti harus isi garam sini isinya. Dan lihat ini, saya udah lama nggak bersihin, ternyata ini lihat, ih yak ya. Jadi ini saya harus bongkar dan bersihin, cuci di tempat cuci piring ya. Ini sisa-sisa makanan ya, padahal saya usahain sebelum masukin ke mesin cuci piring, sisa makanan dibuangin dulu, dibersihin dulu, tapi tetap aja ada sisa-sisa yang nempel. Saya cuci pakai air panas, jadi walaupun ini mesin cuci piring bukan berarti dia otomatis bersih ya, ini dia harus cuci terpisah karena dia bersifat, dia penyaring ya, jadi fungsinya menangkap kotoran, jadi harus dicuci secara terpisah. Selanjutnya pengisian garam. Jadi sini harus pakai garam khusus untuk mesin cuci piring. Harusnya 1 kilo. Tapi ini isinya 2 kilo dan saya udah pernah pakai, kira-kira aja ya. Saya harus pakai dua tangan, susah. Kenapa saya bikin video ini? Karena tadi di tempat kerja saya diminta tolong ya, karena ini bagian tugas saya, pekerjaan saya harus bersihin mesin cuci piring di tempat kerja dan harus ngisi garam dan ini buat khusus supaya gelas-gelas gitu ya, jadi bening gitu ya, nggak banyak sisa. Kalau kita kan airnya banyak karangnya, jadi kadang-kadang ada noda-noda gitu kan ya, supaya nggak bernoda-noda gitu. Nah tadi mesinnya bunyi kan di tempat kerja, terus mereka nggak tahu caranya, saya bilang saya juga nggak tahu caranya, tapi saya coba aja deh. Jadi kira-kira saya tuangin aja deh begitu ya. Sampai penuh gitu, saya juga bingung berapa banyak, akhirnya saya lihat aja sampai penuh. Sampai dia enggak ini lagi tuh, penuh kan? Walaupun saya belum sempat diajarin sama temen saya di tempat kerja, akhirnya ya udah saya coba-coba aja sendiri sama dibantuin yang lain. Ada satu staff juga. Ini saya pikir ya udah deh saya coba aja. Dan berhasil. Jadi saya sekarang bisa juga kerja untuk di rumah. Jadi pekerjaan ini sangat membantu saya untuk selain saya buat di ini juga. Saya bersihin ini ya sekali. Juga membantu peran saya di rumah sebagai babu di rumah. Jadi saya bisa belajar hal-hal baru yang tadinya saya nggak tahu. Namanya kita orang kampung kan. Ya saya nggak tahu di dulu saya nggak punya beginian ya. Biasa cuci piring di ember gitu kan. Gimana saya tahu kan? Ada sih panduannya kan, cuma tapi kan kita harus baca dan pelajari gitu. Kadang-kadang kita males gitu ya, males ngotak-ngotek gitu. Kalau nggak terpaksa, akhirnya saya terpaksa karena saya di tempat kerja. Tempat kerja saya harus kan, apa boleh buat. Akhirnya saya harus bisa. Dan akhirnya saya praktekkan di rumah dan sangat bermanfaat untuk di rumah juga. Sekarang saya mau jalanin mesin cucinya supaya sisa-sisanya lebih bersih. Jadi perlu perawatan rutin karena kalau rusak lagi berabe deh. Bisa habis berapa kemarin itu, lumayan banyak ya. Mungkin 5 jutaan padahal harga barunya segitu. Dari awal kami beli dapur ini memang saya senang model ini ya.
sengaja saya pengen yang model begini, tapi ternyata ini bersihnya susah. Coba lihat ini, kayak begini-begini nih. Saya sampai harus pakai sikat gigi untuk korek-korek di sini. Dia nyelip-nyelip begini. Debunya itu nyelip-nyelip begitu kan. Kalau enggak kotor banget. Jadi bersihinnya memang ribet model begini. Jadi ada orang yang enggak mau pusing gitu ya. Jadi pilih yang modelnya simple aja, jadi enggak ribet bersihinnya. Tapi saya memang udah telanjur, ada resiko kalau suka yang begini ya sudah. Berarti harus rajin bersihin. Cuma saya jarang. Saya seringnya males karena ini perlu kesabaran tingkat tinggi. Tapi setelah saya kerja jadi babu di tempat ya secara profesional dibayar gitu ya, saya malah jadi lebih rajin ngebabu di rumah juga. Karena gak tau ya, kalau saya capek ya saya nggak kerja ya di rumah. Saya lihat kondisi saya juga, kalau saya masih banyak energi saya lanjut ngebabu di rumah sesudah pulang kerja. Kemarin saya ke dokter, terus tangan saya dicek gitu ya, semua diliatin gitu ya. Terus dia bilang sering-sering pakai krem ya, karena yang namanya babu ibu rumah tangga, apalagi setiap hari kerjanya tangan ini terus dipakai ya, kayak mesin ini kalau nggak ada perawatan gitu ya lama-lama rusak. Jadi saya lebih rajin sekarang perawatan tangan dengan berbagai macam prosedur. Kalau di tempat kerja sebelum pakai sarung tangan ada krim khusus untuk pelindung tangan, dan sesudah saya kerja juga di, kalau di rumah maupun di tempat kerja saya pakai ini, karena ini untuk kuku juga. Kuku saya suka pada patah ini, jadi untuk tangan dan kuku saya pakai ini untuk perawatan ya. Oke, sampai di sini video babu Jerman untuk ibu-ibu rumah tangga semua, sesama babu semangat dan jangan lupa merawat diri, karena tubuh kita adalah aset kita yang sangat berharga. Jangan sampai rusak, jangan sampai ditelantarkan atau diabaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.